7-10 channel. Okay. Ngapain, Ma? Kita tiket. Kita mau ke Surabaya dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Jangan salah ketik ya. Harganya Rp170.000 saja. Kita lihat nanti ya, gimana dalamnya kereta ekonomi. Sekarang kita mau antigen dulu, yuk. Mau antigen. Harus tunjukin tiket baru boleh antigen. Antigen Rp45.000. Sekarang saatnya di antigen, di swab. Hidungnya colok lagi. Abu katanya. Ini koper kita. Gimana rasanya di swab? Sakit. Sekarang kita mau siap-siap berangkat ke Surabaya dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita ambil kereta ekonomi, ekonomi Dharma Wangsa, harga tiketnya Rp170.000 saja. Dan tadi swab antigennya harganya Rp45.000, jadi di total-total ya nggak sampai. Ya Rp200.000 lah ya kalau dicampur sama antigen. Perjalanan diperkirakan akan ditempuh dalam 10 jam 40 menit, tapi kita lihat aja nanti berapa jam nyatanya. Oke? Okay? Are you ready to go back to Surabaya? Back. Sekarang kita di mana? This is Pasar Senen. Muhammad Yuan. In Pasar Senen, kita akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya. Oh, mengatur hasiahaan dipanggil. Mengatur. Mengatur. Ya, sama satu lagi. Tio. Oke. Negatif, puji Tuhan. Oke, thank you. Surya Indri. Negatif, both of us. Dan sekarang kita lihat ada siapa di sini. Ada bodyguard. Ada bodyguardnya Nenggolan nih, dua nih. Yang satu yang ini, tapi bodyguard yang ini nggak dibayar, guys. Ngapain kesini? Ngawal. Ada pawai emangnya. Ngawal uang segini banyaknya. Uang sekoper. Oke, kita nunggu jam keberangkatan 8.55. Sekarang masih jam 7.45. Sekitar 1 jam lagi. Kita enaknya ngapain nih? Ke Monas. Monas kita. 1 jam kok. Ya udahlah, next time kita jalan-jalan lagi ya, Surabaya. Oh, Surabaya sih, Jakarta. Kita nunggu jam. Kita mau ke warung dulu, makan-makan.
Itu sih bodyguard satu dari depan. I'm second bodyguard. This is second bodyguard. And then Chon Lai first bodyguard. But you must be pay me 100,000 only for 5 minutes. Oh, 5 minutes. Yes, that's minute. For 5 minutes. 5 minutes. So, gang. For 1 hour, you must be pay me 1,000 million. 1,000. This one no pay. This one no pay. And you want 100,000 for 5 minutes. Yes. 5 minutes. 5 minutes. So, if for 5 o'clock, you must be pay me 1 million. Itu minta sama itu tuh para pahlawan tuh. Minta sama para pahlawan tuh. Kayaknya bermasalah itu ngomong guru ini. Iya. Kalau dicolok-colok. Apa-apa dicolok. Mau berangkat, colok. Nih guys, Pasar Senen. Pasar Senen, Jakarta. And this is the front yard. Hey, we are in the front of Pasar Senen station. By the way, we are all green. What should we eat now? In here. What should we eat? Huh? What should we eat? What do you want to eat? We want to eat ice cream. Okay. Where is the ice cream? We want to eat ice cream. Kita lihat, kita mau cari makanan. A cup of coffee. Where is it? Maybe we can drink tea juice. Tea juice? Yes. Makan apa nih, bingung? Kita dapat lemper. Makan lemper di ruang tunggu. Ruang terbuka. Ruang terbuka. Sambil minum kopi. Ada lemper? Ya. Ada molen? Udah. Sambil nunggu jam tayang, jam berangkut. Mana umur naik? Tadi ini kereta apinya. Kereta apinya Pumanjang. Kita di ekonomi 5. This is it. Gimana Pak kereta api? Jadi kereta api Dharma Wangsa ini guys, dia itu ada padapan tuh ya, tempat duduknya ada padapan. Jadi ya bayangin aja aku di sini ngadepin mukamu Bi. Kayak gini nih hadapan-hadapan. Tuh. Nah, gini dia ya. AC-nya kayak gini, bukan AC pusat. Situasinya kayak gini. Hadapan-hadapan. Jadi kursinya hadapan-hadapan gitu, tuh. Kayak gini hadapan-hadapan. Nah. Yang ini baris 3. Yang ini baris 2 gitu. Jadi dia 3, 2. Tetap ya ada colokan hand sanitizer musim corona. Ini rutenya Surabaya Pasar Turi, terakhir Pasar Senen, Jatinegara, bla 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 bla. Tegal, Pekalongan, Waleris, Semarang.
Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, Surabaya, Brebes, Tegal, ya gitulah ya rutenya. Ini masih parkir ya, makanya kita masih bisa review. Ini kereta api apa nih? I don't know lah ya, something like this. Trailnya janitor. Ini gerbong, pembatas gerbong. Barang. Ini gerbong ekonomi 4. Kita lihat ke toilet. Ini kamar kecil ya. Mari kita lihat. Jeng jeng. Ada cermin. Toiletnya kayak gini. Tapi ada tisu ya. Jadi ekonomi, kereta api ekonomi Dharma Wangsa masih menang tisu. AC-nya AC pusat. Dan ini masih di stasiun Senen. Gimana perasaannya naik kereta api ekonomi Dharma Wangsa? Wow. Tapi ada. Gimana? Wow. Ada padapan guys. Nanti kita lihat apa yang terjadi ketika penumpang ini udah penuh. Tas kita. Dua. Guys, kereta apinya udah jalan. Dan ini ternyata, lihat dong, penumpang yang di sini nggak ada. Jadi kita bisa luas ya, Bi. Penumpangnya nggak ada, di sini juga nggak ada. Jadi bisa luas. Kondekturnya kalau mau telepon ada nomor teleponnya ya. Tapi kalau secara kelembutan mesin beda nggak dengan eksekutif? Sama ya. Kelembutan mesinnya ekonomi ini dengan eksekutif sama ya. Nggak terlalu berisik nggak ya. Halus dia sama sih menurutku juga. Halusnya sama kayak yang eksekutif. Sebenarnya intinya dari segala perbedaannya itu ada di tempat duduknya ya, Pia. Jadi yang eksekutif itu bisa dibilang tempat duduknya lebih luas spasinya ini gitu ya. Tapi ya kalau kita beruntung kita dapat ekonomi kayak gini, gak ada yang duduk di samping ya, jadinya kita juga luas. Kayak gini nih, ini kosong nih, ya kan? Nih punya tetangga ini kosong, jadi mereka tuh ya luas juga. Kalau yang ini kan tiga, harusnya isinya tiga, kalau yang ini isinya dua. Nah ini juga luas nih, ini kosong. Mungkin karena pandemi juga ya, jadi banyak yang kosong juga. Dan suasananya nyaman, AC-nya oke, suasananya nyaman. Gak ada ruginya sih kalau ambil yang ekonomi, kereta api ekonomi Indonesia Joss. Di kereta api ekonomi ternyata kita juga dapat masker sama kayak yang kemarin kereta api eksekutif kita dapat masker. Ternyata yang ekonomi gak kalah, dapat masker juga. Sama di dalamnya ini ada satu lembar atau dua lembar tisu basah. Pi, mana maskernya? Yeay, kita dapat masker satu seorang. Good job, kereta api ekonomi. Ada yang kedinginan. Ada yang kedinginan, guys. Ini kita beli di ekonomi ataupun di kereta api eksekutif tidak dapat makanan, jadi ini dibeli. Kita lihat dalamnya kayak apa. Train chicken with rice. KAI services. Tana. Ayamnya dua. Ada sambal.
ada mayones, ada nasi, harganya 35.000. Ada mayonya, kita masukin dulu mayonya, guys. Lalu kita masukin chambel alias cabe sambal. Kalau dibacanya ini chambel, ya, chambel. Tunggu aku makan beberapa. Wow. Oke, mari kita cicip. Di mana, Bi? Pasar Turi Surabaya. Siap. Sekarang kita mau memasuki Pasar Turi Surabaya. There you go. Ekonomi, tapi rasa eksekutif karena kursinya luas buat sendirian. Bi, how do you feel? I'm fine. How do you feel? I'm fine. Yeay, puji Tuhan, sampai juga. Nah, sekian dulu video kita kali ini. Buat kalian yang mau tanya-tanya tentang kereta api ekonomi maupun kereta api eksekutif, boleh tuliskan di kolom komentar, nanti aku akan jawab ya sebisa mungkin. Oke, semuanya, sampai jumpa kembali di trip-trip selanjutnya. Jangan lupa like videonya, share, dan subscribe. Bye, God bless you.